Halo, assalamualaikum. Masih nunggu Kadela ya guys. Waalaikumsalam. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar, sebentar. Oke. Oke. Apa kabar, Kak Dela? Alhamdulillah, baik. Kak Dela prodi IAT kan ya? Iya, benar. Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Okay. Assalamualaikum semuanya. Jadi hari ini kenal prodi kita bersama program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Boleh Kak Dela perkenalkan dulu namanya? Mungkin teman di sini nggak cuma dari IAIN Pontianak. Silakan Kak Dela. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din, ya ilal mursalin, wa ala sayyidina muhammadin amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat kita atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul atau bertatap muka melalui virtual di malam ini bersama Dema Fuad dengan agenda kenal prodi kita ya Kak ya. Kemudian yang kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Dela Amarsera, saya mahasiswi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir semester 6 angkatan 2018 dan juga saya alhamdulillah diamanahkan menjadi ketua umum HMPS IAT tahun 2021 ini. Segitu Kak. Oke, ternyata Kak Dela nih ketua HMPS-nya ya. Oh iya, alhamdulillah. Kita perempuan juga bisa jadi pemimpin. Yes. Hidup perempuan ya Kak ya. Iya, hidup perempuan. Kita santai-santai aja ya Kak Dela, kita sharing-sharing mengenai program studi. Oke, okay, oke. Okay. Jangan terlalu... Yep. Kak Dela, saya mau tahu dong program studi IAT itu gimana sih? Yang kita tahu kan Quran, pastinya tentang tafsir. Mungkin ada yang berbeda dari penafsiran orang-orang tentang IAT gitu. Boleh dijelaskan? Oke, okay, Kak. Untuk IAT sendiri saya rasa belum banyak yang kenal IAT, apalagi kan di luar masyarakat kampus IAIN kan. Tentu mereka pasti bertanya-tanya nih, IAT itu apa sih gitu kan? Apakah IAT itu ilmu? Rata-rata teman-teman saya tuh nanya, IAT itu ilmu teknologi ke kata dia kan? Bukan kata saya. Terus jadi IAT itu untuk teman-teman yang di luar dari IAIN, bahwasanya IAT itu merupakan singkatan dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah,
itu kan merupakan dari singkatan. Nah, juga IAT ini merupakan salah satu program studi yang berada di lingkungan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, atau disingkat biasa kita sebut dengan FUAD. Nah, kemudian untuk IAT ini sendiri, kita kembali ke sejarahnya, itu IAT itu pertama sekali merekrut mahasiswa atau dibangunnya IAT itu pada tahun 2014 kalau tidak salah saya ya. Jadi di angkatan pertama itu sekitar 7 tahun silam yang lalu, nah itu baru IAIN tuh mengadakan program studi IAT. Nah, kemudian IAT ini juga banyak mencetak generasi-generasi yang sangat berkualitas nih Kak. Nah, jadi dari alumni-alumni IAT itu banyak lagi nih kembali ke prodi kami, tapi bukan sebagai mahasiswa, tapi sebagai dosen di situ Kak. Juga banyak alumni itu menjadi sarjana-sarjana yang menjadi mungkin jadi dai ataupun jadi apa ya, penafsir pemula. Nah, seperti itu Kak. Itu sih gambaran sedikit tentang program studi IAT. Oh, jadi enggak semuanya tentang Al-Qur'an dan tafsir gitu ya Kak ya? Enggak. Tapi lebih ke kerucutnya ke Al-Qur'an dan tafsir, tapi enggak semuanya juga ke sana. Dulu pertama kali kakak masuk IAIN, kenapa sih kakak memilih program studi IAT dari sekian banyaknya program studi ya, yang jelasnya ada program studi yang kayak diminati sekali, kenapa kakak memilih program studi IAT? Bisa dibilang tuh kayak alasan ngapa lah ya milih masuk IAT gitu ya kak ya. Dulu tuh gimana ya? Saya tuh bukan seorang santriwati ataupun yang seorang yang lulusan dari ini, dari pesantren. Kalau pesantren kilat, iya saya ikut dulu. Biarpun cuma pesantren kilat ya kak, ada lah sedikit santrinya tuh ya. Nah, terus dulu saya tuh memang dari SD, SMP, sama SMA tuh memang di negeri sama swasta. Nah, jadi karena saya hobinya di bidang apa ya namanya, ilmu sosial kan, sosiologi lah gitu kan. Terus cerita sedikit nih kak, enggak apa ya. Terus pas lulus SMA tuh saya minatnya ke ke pendidikan sosiologi lah kan. Tapi pas daftar nih, daftar SNMPTN, nah qadarullah saya enggak diterima di sana. Jadi terus karena saya mau melanjutkan pendidikan yang enggak mau cuman bermodalkan nilai rapot nih, jadi saya coba ikut ke IAIN, ngambil SPAN PTKIN kan enggak pakai nilai rapot, cuman pakai nilai rapot. Nah, kemudian pilihan pertama saya tuh memang IAT, yang kedua tuh manajemen dakwah. Nah, kemudian akhirnya ditunggu-tunggu saya lolos nih di sini. Nah, merasa kan cari tahu nih, apa sih itu IAT? Oh, ternyata IAT tuh ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Oh, jantung saya nih dah kayak ala benar dah ya masuk ke sini ya kayak gitu kan. Saya tuh enggak ada bekal sama sekali tentang pelajaran Al-Qur'an dan juga tafsir ini. Nah, kemudian pas udah masuk kan, merasa lah nih kayaknya saya nih enggak, apa sih, lihat kawan-kawan tuh kan, kesesat lah di jurusan ini nih, kayak gitu kan. Tapi sampai detik ini, di semester 6, kayaknya saya tuh udah ngerasa, oh kayaknya bersyukur lah gitu, lolos di prodi IAT nih kan, dengan dapat pelajaran-pelajaran tentang agama, tentang Al-Quran, terus dapat teman-teman yang soleh lah, soleha kayak gitu kan, yang Masya Allah lah teman-teman IAT kawan-kawan bisa tahu kan. Terus kok ngerasin kan motivasi saya untuk kuliah tuh berubah. Dari tadinya saya mikir, oh kayaknya saya salah nih masuk jurusan, oh ternyata hikmahnya tuh tersesat nih saya di jurusan ini, tersesat di jalan yang benar, seperti itu Kak. Nah kayak gitu, jadi saya merubah motivasi saya lagi buat ngeluruskan niat, buat mendalami program studi ini nih, dengan alasan saya pun itu kan bisa jadi bekal kita sendiri juga Kak. Mungkin kayak gitu Kak. Ternyata kayak takdir gitu ya Kak. Iya. Salah satu program studi yang diinginkan dapatnya yang Masya Allah. Iya. Masya Allah.
Insyaallah, alhamdulillah. Bahasanya tuh terus di jalan yang benar ya. Iya, betul. Terus Kak, mau tahu juga nih apa sih mata kuliah yang kayak ini nih cuma ada di IAT gitu. Yang enggak dapat ini okay. Cuma ada di IAT yang enggak ada di prodi lain. Bisa jelaskan? Okay. Kalau menurut saya nih ya, kalau di IAT tuh punya satu mata kuliah yang sepengetahuan saya ini enggak ada di prodi-prodi lain. Nah, kalau itu Kak, mata kuliahnya tuh namanya Tahfizul Quran. Nah, jadi mata kuliah ini nih Kak, pada semester 1 itu tuh kita dituntut buat hafal 3 juz. Nah, juz 1, juz 29, dan juz 30. Nah, itu tuh buat untuk memenuhi mata kuliah tersebut tuh Kak kan. Jadi dikasih waktu 3 bulan untuk menghafal ketiga juz tersebut. Nah, jadi kan kalau di prodi Kakak ada enggak mata kuliah itu? Enggak ada sih. Nah, mungkin lebih uniknya di IAT tuh tentang mata kuliah itu sih Kak. Tapi saya bukan Hafizo yang penghafal Al-Quran, cuman karena dituntut dari mata kuliah itu adalah sedikit ngambil ini hikmahnya bisa menghafal yang pendek-pendek lah kayak gitu Kak. Terus Kak, kalau di IAT itu ada enggak sih konsentrasinya? Misalnya kalau di prodi yang kemarin-kemarin live itu kan kayak KPI, BKI itu kan ada konsentrasinya, kayak pilihannya dari mahasiswa itu kemana gitu. Kalau IAT ada enggak? Untuk IAT itu enggak ada Kak. Jadi dari semester 1 sampai 3 itu masih mata kuliah-mata kuliah umum. Kayak pelajaran yang mata kuliah yang masih ada di prodi-prodi lain. Cuman untuk nanti di semester 4, 5, 6 dan seterusnya tuh mulai dia enggak kayak konsentrasi kayak KPI kan ada jurnalistiwa, ada broadcast kan. Nah, kalau IAT tuh dia konsentrasinya pas nanti di semester-semester tinggi itu baru ada ini apa sih kayak mata kuliah yang memang menjuru ke penafsiran kayak gitu Kak. Jadi enggak ada itunya. Kayak semuanya untuk semua mahasiswa IAT gitu ya. Enggak kayak untuk semua mahasiswa. Enggak. Cuman satu cuman kayak enggak dia enggak ada ininya, enggak ada apa? Konsentrasinya memang yang dipelajari. Iya. Yeah. Terus Kak, untuk misalnya ada mahasiswa maba nih di sini yang nonton mau masuk IAT. Dia kalau di IAT itu jalur masuknya apa-apa aja? Misalnya kayak SPAN, atau ada jalur prestasi, atau jalur Hafiz, misalnya. Oh, ya. Kalau pada umumnya lah ya kan, IAIM tuh ada 3 jalur nih. SPAN, UM, Mandiri. Nah, kalau sepengetahuan saya di IAT tuh ada jalur undangan. Jadi kayak dari prodi kita tuh ngasih undangan buat siswa-siswa di pesantren ataupun di sekolah-sekolah yang berprestasi itu diundang untuk memasuki program studi kita. Jadi ada jalur undangannya. Kayak kalau Hafiz Quran gitu enggak ada ya Kak? Misalnya mau masukin harus apa, berapa gitu? Iya, kayak misalnya dia Hafiz atau Hafizo kan itulah lewat jalur undangan yang dikasih sama prodi tuh. Kayak gitu misalnya dia berbakat di bidang apa sih prestasinya kan sebagai penghafal Al-Quran. Jadi dia dikasih undangan buat masuk ke prodi kita gitu. Kalau teman-teman di sini Hafiz mau terlihatnya pakai jalur undangan tuh bisa? Iya bisa Kak. Tapi harus dapat undangan dulu kan berarti ya? Iya dapat kalau gitu. Enggak. Kalau memang udah iya dia dari undangan dari prodi biasanya kayak gitu dikirim ke sekolah buat anak-anak yang berprestasi tuh Kak. Berarti nggak bisa kalau dia nggak dapat undangan gitu. Nggak. Kalau dia nggak dapat undangan, dia bisa lewat jalur SPAN, lewat jalur UM, sama lewat jalur mandiri. Dan itu kan pakai tes tuh. Kalau jalur undangan tuh nggak pakai tes. Oh,
langsung masuk ya? Iya, langsung masuk. Terus Kak, di sini kan pasti ada teman-teman yang bakalan masuk IAT, misalnya ini kan jadi pilihan lah, pertimbangan untuk teman-teman. Ada enggak tips khusus maba-maba yang akan ikut program studi? Gimana? Bisa diulang Kak, soalnya Kakak mungkin ada untuk teman-teman di sini misalnya yang masuk ingin masuk IAT menjadi salah satu program, ada enggak dari Kakak? Oh, ya, mama-mama ini kayak bersemangat, kayaknya aku harus masuk IAT deh, kayaknya keren deh IAT gitu. Iya. Kalau dari saya pribadi sih, teman-teman ini cukup apa sih kayak ngeluruskan niat nih, apa sih tujuan kita belajar di IAT nih. Kan pasti saya mewakili kawan-kawan IAT juga biasanya nuntut ilmu agama ini kan untuk bekal sendiri, untuk memperdalami agama. Jadi karena untuk bekal itu tuh, jadi kita tuh bisa menjadikan semangat kuliah kita tuh bertambah kayak gitu. Jadi tipsnya, tips awalnya yaitu meluruskan niat lah kayak gitu Kak. Terus kalau mau dengan nilai-nilai yang sekiranya baik lah untuk kita kan, kita bisa kayak aktif kuliah di perkuliahan, terus absen aktif masuk, terus aktif bertanya, sehingga itu kita bisa dikenal sama dosen yang bersangkutan. Jadi dosen ngasih nilai itu jadi enak kayak gitu Kak. Oh, mahasiswa ini nih sering nanya, sering menanggapi, sering mengkritik. Ya itulah sebagai motif sebagai tips kita untuk ini, untuk kuliah di prodi itu Kak. Jadi kalau selain prospek yang Kakak berikan tadi, kan Kakak ada menjelaskan profil kelulusannya ya, dari alumni-alumni sebelumnya jadi apa? Kalau lebih terperinci gitu Kak, apa? Kalau di misalnya kita lulusan IAT nih, nantinya jadi apa gitu? Kalau dilihat dari realitanya, kebanyakan sih alumni-alumni lulusan IAT itu Kak jadi dosen. Nah, jadi dosen itu tentu terkhusus di program studi IAT lagi, karena memang prodi IAT itu memang apa ya, mungkin sarjana tafsir ini lebih banyak ini peluang untuk menjadi pengajar. Nah, juga pengajar di bidang Al-Quran dan juga tafsir di sekolah-sekolah, baik di pesantren. Nah, kita bisa jadi guru kalau bisa lulus dari menjadi sarjana Al-Quran dan tafsir. Nah, kemudian kebanyakan juga alumni IAT itu bisa menjadi da'i dan da'iyah. Nah, menjadi penceramah kan. Tentunya dengan bekal-bekal yang udah kita dapat di perkuliahan itu bisa memudahkan kita untuk menjadi seorang da'i. Karena di mata kuliah, salah satu mata kuliah IAT itu juga ada bagaimana sih menjadi seorang pendakwah. Nah, seperti itu kan. Nah, kemudian selain itu, kita juga bisa menjadi penafsir formula, Kak. Nah, dengan beberapa tafsir-tafsir yang kita pelajari di perkuliahan itu bisa membawa kita gitu. Terus, kemudian juga bisa bergabung ke, setahu saya ya, bisa bergabung ke Kementerian Agama. Nah, kemudian ke Lajnah Pentasihan Al-Quran. Nah, pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran dan tafsir itu, kita bisa cemplung ke sana, nimbrung, apa sih, kayak ibaratnya mau kerja dalam bidang itu tuh satu jalur gitu kan, sama mata sama program studi yang kita ambil kayak gitu. Jadi bisa dibilang prospek kerjanya ini dunia akhirat ya Kak, bisa untuk dunia dunia akhirat. Iya. Kalau kata si kawan-kawan IAT tuh jurusan masuk surga kata dia. Cuma enggak sih, bercanda mereka. Untuk teman-teman di sini yang lagi nonton live, boleh sambil itu ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan sama Kak Dela tentang IAT, silakan. Kita santai-santai aja di sini, kita enggak buru-buru. Iya, betul. Kak Dela sekarang semester berapa? Semester 6 ya? Semester 6. Masya Allah, udah tua ya semesternya. Kan kita satu angkatan.
Nila udah mau lulus nih, insya Allah. Semoga dimudahkan. Amin. Amin. Apa rencana Kak Dela, terus harapan ketika sudah lulus dari program studi AT? Eh, ngomong-ngomong, nanti gelarnya apa? ST? Gelarnya tafsir? Bukan. Gelarnya itu SAG. Oh, sarjana, sarjana agama. Jadi apa rencana Kak Dela, terus harapannya setelah lulus nanti gimana? Kalau ngomongin rencana, tentu semua orang punya rencana lah ya kan. Punya, udah punya target. Ini sekian, tahun sekian mau ngapain gitu kan. Tapi kalau rencana, saya belum ada nyiapkan apa sih, rencana mau kemana habis ini. Jadi saya tuh tipe orang yang, apa ya, ikut arus. Ikut arus gitu kan. Tapi ya, rencana ketika lulus nantinya pasti bekerja lah ya kan, cari uang bantu orang tua. Terus harapannya untuk prodi juga semoga program studi ini bisa makin makin baik ke depannya dan apa sih, melahirkan sarjana-sarjana yang juga berkualitas tentunya kan. Nah, terus kan ini program studi IAT kan akreditasinya B. Nah, harapan saya semoga nanti sebelum saya lulus nih akreditasinya bisa A gitu. Amin. Itu aja sih, Kak. Amin. Enggak ada yang lagi nih, Kak. Kepo-kepo dengan Kak Dela tentang IAT mungkin. Dosennya ada berapa, Kak, kira-kira kalau di sana? Kalau di IAT. Kalau dosen IAT yang benar-benar mengacu pada mata kuliah tafsir itu ada 4 atau 5 gitulah. Selebihnya kan dosen-dosen ini. Dosen umum ya. Ah iya, dosen-dosen umum. Mata kuliahnya. Enggak ada yang mau nanya kan? Enggak ada, sepi-sepi. Selama kuliah ya, sampai 6 semester ini yang memberatkan Kak Dela di IAT apa? Saya mau tahu nih. Menghafal. Soalnya saya juga berat. Apalagi semester 5-6. Menghafal sih, Kak. Oh, ada hafal. Berat sekali. Ya, untuk di awal-awal itu hafalan sih yang berat. Kalau yang untuk semester 6, 5-6-nya udah agak renggang. Cuman kayak penulisan lah kan. Kayak ya pastinya tentang metodologi. Nah, kayak gitu. Itu yang agak memberatkan kayak gitu. Buat proposal apa kan? Nah, itu tuh agak ini agak beratnya. Kalau di semester awal tuh palingan hafalan gitu kan, karena kita dituntut di salah satu mata kuliah itu tuh harus, enggak harus sih, cuman biar bisa dapat nilai yang bagus gitu, kita bisa memenuhi kriteria dari ini dosen tersebut yang memang harus untuk menghafal ini ya, menghafal 3 juz tadi itu. Cuman saya kemarin enggak ngafal sih, cuma dapat juz-juz pendek ya. Tapi alhamdulillah pula dimudahkan sama dosen tuh. Karena kita basicnya bukan dari pesantren, jadi itu agak sulit. Nah, betul. Bukan santriwati kan, cuman ikut pesantren kilat tuh. Saya dulu juga pernah di program mata kuliah Al-Quran, Al-Quran Hadis. Situ pun juga itu sih juga berat itu kali sampai 7. Ah iya benar. Cuma kayak sedikit-sedikit ya gitu. Memang berat sih kalau bagi kita yang sehari-hari. Nah, wah, kan. Beratnya itu menyesuaikan sama teman sih, Kak. Kan teman-teman apalagi kita kayak yang dari pesantren. Betul, apalagi mereka yang hafizo yang hafal 30 juz. Nah, itu tuh kayak nambah tekanan sendiri buat itu. Bisa enggak sih nyamakan mesameratakan diri kita nih sama orang. Tapi kita harus megang prinsip kan, kalau orang lain bisa kenapa kita enggak bisa gitu kan. Jadi ya berusaha semaksimal mungkin lah kayak gitu. Itu kayak
cobaan sekaligus tantangan. Pun udah tua dah kan, semester 6, udah mau lah meneruskan perjuangan. Kak, mungkin tadi Kak Yela bilang ada menghafal. Secara menghafal ala Kak Yela. Ngalah. Kalau saya dulu menghafal tuh kan memang karena tuntutan kan. Astagfirullah. Nah, terus kita kalau tips dari saya tuh kemarin saya ngapal tuh kayak dekat-dekatin sama kawan-kawan yang memang bisa bawa kita nih. Misalnya kita udah malas ngapal kan, ada beberapa kawan saya tuh, "Del, ayo lapal sama-sama," kata dia. Jadi tuh kayak cari kawan yang memang mensupport kita satu sama lain. Nah, kayak gitu. Terus terus tips selanjutnya kita ini ingat orang tua di rumah. Nah, mereka kan kuliahkan kita enggak gratis nih, enggak ini. Terus apa mengeluarkan duit segala macam kan orang tuanya mau yang terbaik buat anaknya. Nah, bahkan kita sampai pula di kampus kuliahnya malas-malasan. Nah, jadi kayak apa sih latar belakang keluarga tuh kita harus juga jadikan motivasi buat kita tuh semangat untuk menghafal kayak gitu. Dan dekat sama kawan-kawan yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik lah gitu. Memang benar sih Kak, kalau circle pertemanan di perkuliahan tuh mempengaruhi. Mana yang banget. Mana yang kalau kayak ada yang merantau kan jauh dari orang tua. Salah-salah pilih teman? Enggak. Iya benar. Orang masuk paret, kita masuk paret pula. Lagi yang baru-baru di kuliah, memang perlu menyesuaikan. Tadi mau bertanya enggak sih? Sering-sering santai aja. Iya. Sekarang udah ada nggak ya mabanya dari sebelum kemarin kan udah itu udah ada yang masuk terus sekarang udah jalur mandiri juga. Iya maba sama apa itu udah pernah komunikasi sama maba mabanya udah kan udah buat ini juga buat grup khusus maba untuk SN sama UM udah insyaallah udah dapat 2 kelas sih Kak di IAT. Dan alhamdulillahnya program studi ini apa semakin tahun tuh makin meningkat gitu yang meminati kayak gitu. Udah dapat udah alhamdulillah sih Kak. Kalau tahun Kak Lila berapa? 2. Tahun saya 70-an orang. Tapi kalau 70-an kan 2 kelas. Jadi sayangnya tuh karena faktor apa? Faktor alam juga kan. Apa sih namanya itu? Lupa saya nama. Apa ya? Itulah pokoknya. Jadi tuh kawan-kawan tuh banyak yang anak-anak pondok tuh kan untuk melanjutkan hafalannya jadi kayak pusing gitu kan dengan tugas-tugas kuliah jadi hafalannya hilang terus susah memuraja'ah hafalan jadi mereka memutuskan buat mondok lagi gitu untuk menghafalkan Al-Qur'an lagi terus jadi kuliah mereka tuh mereka tinggalkan gitu padahal tuh sebenarnya bisa kalau memang mereka mau tuh bisa manage waktu kapan menghafal kapan kuliah kayak gitu jadi tuh bagi waktu kayak gitu tapi sayangnya ya itulah karena faktor ini juga apa nama dia ya lupa saya. Ah, seleksi alam. Oh, seleksi alam. Seleksi alam. Susah benar nyebut tuh. Alam-alam. Apa alam-alam? Seleksi alam. Nah, kayak gitulah. Terus ada yang berhenti tengah jalan karena kayak kesusahan lah menyesuaikan sama kawan-kawan kan. Saya sebetulnya kesusahan sih, tapi karena beberapa kawan-kawan uhti-uhti di kelas tuh semangat Adele katanya
kita sama-sama, kita bantu-bantu, tenang ya kau, dia bilang. Ah, itulah kayak nyemangatkan punya kawan-kawan yang kayak gini nih, sedap gak gitu kan, disemangatkan terus, dibantu. Nah, itulah membuat kuliah tuh ndak ini, ndak terputus lah kayak gitu. Silakan lah teman-teman mau bertanya seputar IAT, seputar Kak Dirla juga boleh. IAT ini menarik tuh, ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi kayak berarti Kak Dirla pernah menafsirkan salah satu Al-Quran, bolehlah dijelaskan kayak. Oh, tidak. Tidak gitu konsepnya. Kalau kita yang nafsirkan Al-Qur'an nih bisa-bisa ini apa? Jadi tuh maksud dari belajar tafsir di prodi IAT tuh gini, apa sih? Kayak kita tuh kan misalnya contoh salah satu contoh ayat kan, misalnya ayat tentang puasa kan. Nah, jadi tuh kita mengutip dari beberapa mufasir. Nah, misalnya kayak Quraish Shihab, Buya Hamka, nah kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya ada mata kuliah Muqarin, tafsir Muqarin itu kayak membandingkan antara kedua tafsir itu. Nah, jadi bukan semata-mata kita yang nafsirkan Al-Qur'an tuh, bukan. Kalau kita yang nafsirkan hebat sekali. Kan tafsir tentang din. Tafsir nafsir. Ayo teman-teman, silakan kalau mau bertanya biar lebih live nya. Saya dulu sempat kayak kalau dengar ilmu Al-Quran dan tafsir ini kayak ngeri. Karena saya kayaknya belajar Al-Quran itu cuma nih, kayaknya akan susah berkembang, akan susah menyesuaikan diri. Iya benar Kak, itu yang saya hadapi selama ini. Yes. Terus tapi apa yang kita pikirkan tuh sebenarnya enggak sih sesuai dengan realita ekspektasi kita tuh. Jadi IAT tuh juga enggak ke harus yang bisa menafsirkan Al-Qur'an, yang bisa menghafal 30 juz Al-Qur'an, yang bisa menghafal hadis-hadis Nabi, enggak. Jadi juga di mata kuliah tafsir tuh juga ada ini. Apa? Juga ada kayak mata kuliah hermeneutik, terus ilmu kalam, terus ada fikih juga. Nah, jadi itu kayak berkesinambungan lah kayak gitu kan. Enggak semata-mata kita harus bisa mendalami semua yang ada di program studi itu gitu. Sesuai kemampuan kita ya. Memang betul kalau kita belum terjun langsung tuh kita belum tahu. Nah, betul. Kadang orang cuma lihat nama prodinya suka salah kaprah sih. Iya. Bahkan saya dulu pas jadi maba kan, saking takutnya nih kan, karena udah lulus, udah daftar ulang juga kan. Jadi takutnya tuh kayak gini. Kita tuh dituntut harus menyelesaikan 30 juz itu kan, terus menghafalkan hadis-hadis. Bertanyalah saya ini sama senior, "Bang, Kak, ini nih abangnya apal ke Quran 30 juz gitu kan?" Saking takutnya nih jadi maba nih kan. "Oh, enggak deh," kata dia, enggak macam itu benar," dia bilang kan. Minimalnya lah. Cuman ngapalkan di juz-juz pendek ya, tuh kan di juz ke-30 tuh. Nah, cuman itu ya sih. Katanya, nah itulah agak lega sedikit kan. Nah, jadi tuh memang ekspektasi kita ketika kita belum terjun ke program studi itu tuh kayak wow sekali gitu kan. Padahal tuh mata kuliah itu sama sebenarnya, sama program studi yang lainnya kayak gitu.
Cuma kalau di IAT ini lebih ke lebih perincinya gitu, nggak meluas. Nah, yang iya. Sama dulu kayak mungkin karena saya cerita lah ya, mungkin saya kan KPI, jadi tuh banyak teman-teman saya tuh bilang saya nantinya keluar jadi ustazah karena ada pelajaran dakwahnya. Padahal studi saya tuh nggak semuanya tentang agama gitu, nggak semuanya tentang dakwah. Memang ada belajar gitu, cuma kan nggak semuanya. Malah saya pikir malah komunikasi di KPI ini malah hampir sama dengan komunikasi umum. Ada kayak mata kuliah-mata kuliah yang iya teh kan, ada mata kuliah ngafal, terus itu izin bertanya kak, share dong alasan kenapa harus masuk dan bertahan di iya teh. Silakan Kak Dela. Ini senior saya nih. Dia alumni Tarbiyah. Ya. Ampun senior. Jadi kalau tadi sih udah disinggung sedikit sih ngapa saya milih di prodi IAT, karena motivasi awalnya tuh memang enggak ada ngapa harus di IAT, tapi karena tadi saya bilang tersesat di jalan yang benar. Nah, saya menjalani itu dan dapat nih kawan yang bisa benar-benar mensupport kalau kita lagi udah kesusahan benar di prodi itu kan. Dapat kawan-kawan yang mensupport, terus pokoknya dengan segala macam bantuan dari kawan-kawan itulah yang bisa membuat saya tuh bertahan sampai detik ini di program studi, dan semoga bisa sampai menyandang sarjana agama. Amin. Amin, amin, amin. Kenapa harus masuk katanya kak? Kenapa harus masuk? Siapa tuh? Tadi masih pertanyaan tadi. Oh, kenapa harus masuk? Ya karena enggak ada pilihan lain. Kalau untuk awam gimana kak? Untuk misalnya untuk yang mau masuk kuliah, kenapa lah kita harus melihat? Ya karena tadi sebagai apa sih kayak buat motivasi diri lah buat karena prodi ini kan juga enggak juga belajar tentang ilmu dunia tapi lebih banyaknya ke ilmu akhiratnya. Jadi bekal kita tuh bertambah kalau kita masuk ke program studi ini kayak gitu. Buat kawan-kawan kan sekarang ini kan banyak cewek-cewek yang hijrah kan. Nah, terus mungkin bisa dengan masuk IAT ini hijrahnya tuh bisa istiqomah kayak gitu. Jadi ada pertanyaan itu kak. Kak ada grup WA-nya kak, Ana mau gabung atau dari Uswah 01. Mungkin nanti bisa hubungi Kak Dela langsung di Instagram-nya ya. Kalau dia udah daftar ke program studi ada grupnya. Cuman kalau enggak daftar kan kita juga enggak bisa masukkan kayak gitu. Mungkin kalau mau sharing-sharing bisa langsung ke IG-nya. Nanti kalau mau nanya lebih lanjut. HMPS-nya. Mungkin bisa ke IG HMPS-nya untuk tanya-tanya seputar IAT-nya gitu. Iya benar kak. Terus ada juga, adakah kegiatan menghafal Al-Quran? Udah dijelaskan. Mungkin kurang jelas atau gimana? Kalau kegiatan menghafal sih gak ada ya. Gak juga menjadi suatu program atau apa. Cuman itu dari ini sih, dari mata kuliah yang bersangkutan sama dosen yang bersangkutan yang memang ditugaskan gitu tuh untuk menghafal. Cuman tuh enggak terlalu banyak kayak gitu. Dikasih 3 bulan 3 juz juga berat gitu kan. Kalau untuk latar belakangnya kayak saya pribadi ini berat, sangat berat. Jadi cuman bisa berusaha menghafalkannya surat-surat pendek lah tadi itu. Dosen kan juga ngerti sama latar belakang kita kan. Jadi dikasih keringanan lah. Kecuali dari alumni-alumni pesantren. Nah, mungkin itu enggak apa ya, memang mengharuskan untuk menghafal kayak gitu.
Ada lagi, Kak, apa yang membuat sulit dalam IAT? Kesulitan. Apa? Apa yang membuat sulit dalam IAT? Kalau kesulitan orang itu kan tentu berbeda-beda deh kan. Kalau selagi kita mau dan mau belajar, insya Allah tidak ada yang sulit. Itu. Setiap kesulitan ada kemudahan intinya. Iya benar. Intinya mau ya belajar. Silakan kalau ada yang masih belum jelas, silakan bertanya-tanya. Kita 15 menit lagi deh kayaknya ya. Oh iya. Kalau memang nggak ada yang masih ditanya, nggak bisa mau ditanyakan, nanti kita tutup aja. Yuk. Kak, sebelum kita tutup nih, closing statement-nya dong. Closing statement. Ya, untuk motivasinya lah untuk teman-teman yang akan mengambil prodi IAT. Cuman sepatah dua patah ya ini sih Kak. Intinya niat kita tuh harus diluruskan. Apa sih motivasi kita untuk belajar di program studi itu? Di program studi manapun lah kayak gitu kan. Belajarlah benar-benar kayak gitu. Jangan sampai kita tuh menyia-nyiakan masa muda kita tuh dengan main-main kayak gitu. Jadi kalau memang sekiranya udah terlanjur nih masuk ke program studi, jadi belajarlah betul-betul. Mungkin itu memang hal yang gak kita inginkan, tapi kita tuh harus percaya bahwa itu tuh yang terbaik untuk kita. Okay. Mungkin udah ya Kak, mungkin kita bisa tutup aja live-nya. Untuk teman-teman semua yang sudah bergabung, terima kasih untuk segala waktu dan pertanyaannya tentang program studi. Saya Dani Dema Fuad dan Kak Dira mau undur diri. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sama-sama. Sukses. Nah, sukses.